Ya, Brodin Brodin, seluruh AW dimanapun berada, selamat datang di Welcome. Setelah kemarin muter-muter, sekarang kita kembali dulu ke Cepu ya. Progres pembebasan lahan untuk jalan masuk Bandara Ngeloram. Salah satu kendala ya, belum adanya lahan, alhamdulillah kita dibantu penuh oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah untuk mengadakan pembebasan lahan. Terima kasih kepada tim pembebasan lahan dari Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini Dinas Perhubungan, buat Mas Fatwa, buat Pak Agung sebagai Kabid, dan tidak lupa Pak Sekretaris Dinas dan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, dan tidak lupa Gubernur Jawa Tengah yang sangat mensupport Bandara Ngeloram, Bapak Ganjar Pranowo, sehingga setelah tanah dibebaskan maka akan diadakan basto atau serah terima operasional dan langsung akan dilakukan pembangunan jalan masuk Bandara Ngeloram. Aman tuh. Jadi terkait dengan pengadaan lahan yang di Kalimantan Jawa, permasalahan itu sebenarnya kita juga kemarin waktu Pak Menteri ketemu Pak Gubernur sama Pak Menteri PUPR atau Pak Muldoko itu di bandara di Ahmad Yani, saya sempat laporkan ya Pak, untuk yang posisi pengadaan tanah di Ngeloram insya Allah tidak ada masalah, barang yang apa nyelo waktu untuk berkomunikasi masalah ini gitu. Saya ke Jakarta lagi syukur mungkin nanti kalau sudah clear semua kan, ini misalnya nanti tanah sudah clear, Pak Dirjen misalnya kok langsung audien dengan Pak Gub, sudah ucapan terima kasih atas apa itu kerjasamanya ya apa kayaknya lebih bagus. Sekalian Pak Dirjen laporan nanti rencananya launching yang Ngeloram. Oh ya, persiapan atau apa yang itu, atau syukur nyentil juga yang kaitannya dengan yang Wirasaba. Walaupun Wirasaba ini kan PTAP ya, tapi kan dalam waktu dekat kan rencananya kan uji coba sandar, uji coba sandi pendek. Oke, siap. Nanti kalian kan? Ya. Nanti lari Jawa Tengah. Karena nanti kan ATR 72 ya. 72 Pak, untuk lebaran katanya. Ini week saya untuk masuk Pak. Kurang untuk lebaran besok, walaupun memang kondisinya gitu nggak apa-apa, jalan aksesnya pakai sementara buat pelayanan Pak ya. Siap, nggak ada masalah. Oke Pak, sekali lagi terima kasih Pak supportnya Pak. Siap, sama-sama, pokoknya kita itu jalan bareng. Saya langsung ini Pak, komunikasikan dua surat itu Pak, pertama Basto sama yang oke. Nanti saya mungkin ke Pak Agung Pak, komunikasi Pak. Terima kasih banyak Pak. Kita rekrut kembali pada lain waktu.
Berikutnya kuasakan tidak ada, langsung di beliau sendiri, Kelurahan Kecamatan Loram Ceku, nilai uang ganti rugi 746.714.500 seperti ini. Jadi Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini, uang ini semuanya masuk ke rekening, tidak ada potongan apapun. Jadi ini semua haknya beliau. Beliau nanti tinggal melepaskan hak atas tanahnya yang kemudian beliau juga nyerahkan kepada kami. Selanjutnya ini kita serahkan, mudah-mudahan ini semua bermanfaat untuk Ibu Siti Nur Fatimah dan keluarga, dan mudah-mudahan menjadikan barokah. Amin. Matur nuwun. Nanti kita buka blokirnya sehingga Bapak Ibu bisa mengambil dana tersebut. Bapak Ibu nanti mendapatkan masing-masing ATM. Misalnya nanti butuh untuk ngambil ya nominal kecil, bisa di ATM BRI yang tadi, semuanya bisa dicari di ATM Kasjatan. Terus kalau Bapak Ibu nanti kan pengambilan dana yang bisa nanti diskusi aja sebentar kaitannya dengan pemberkasan, ada yang memang sertifikat masih di anu ya Pak, sebagai roya ya, proses roya. Jadi nanti mohon kelengkapan sertifikat aslinya yang memang sudah dibawa diserahkan ke BPKN. Tetapi kalau ada yang memang masih baru proses untuk